Dalam upaya meningkatkan karakter siswa yang baik sejak usia dini, pemerintah Kabupaten Bandung akan mewajibkan seluruh siswa sekolah dasar membaca Al-Quran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Hal tersebut agar para siswa tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas di sekitar lingkungan mereka. Kini pergaulan bebas semakin memprihatinkan karena sudah merambah ke siswa-siswi sekolah dasar. Banyak orang tua siswa prihatin karena pergaulan bebas dapat merusak masa depan siswa-siswi tersebut. Dalam upaya perbaikan karakter siswa, pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya agar permasalahan ini terselesaikan. Salah satunya dengan meningkatkan karakter siswa melalui pendidikan agama Islam. Pemerintah Kabupaten Bandung akan mewajibkan seluruh siswa sekolah dasar membaca Al-Quran setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang lebih penting sekarang diadakan itu adalah Selain di tingkat sekolah dasar, program membaca Al-Quran setiap pagi juga akan diterapkan di tingkat sekolah menengah pertama. Diharapkan program ini dapat membentuk karakter siswa yang lebih baik. Rezitia Prasaja, Bandung TV.